kami akan menginformasikan berita viral tentang warga Jepang pungut puntung rokok berserakan saat nonton Asian Games 2018. Tahu kan kebiasaan orang di Jepang? Di sana selalu bersih dan rapi. Begitu halnya juga di Singapura. Sehingga mereka risih melihat kondisi yang tidak nyaman di sekitarnya. Ajang Asian Games 2018 baru-baru ini berjalan beberapa hari. Tapi banyak cerita menarik yang berseliweran di media sosial. Belum lama juga diceritakan bahwa atlet Jepang terpaksa dipulangkan karena kedapatan menyewa jasa pekerja seks komersial atau PSK saat mengenakan seragam kebangsaan. Tapi tentunya tak hanya cerita negatif itu saja, ada pula cerita positif seperti yang dibagikan di akun Facebooknya Edukasan. Pada akun tersebut, pria itu membagikan foto yang menunjukkan dua orang perempuan tengah memungut suatu. Dari penjelasan foto tersebut dikatakan bahwa foto tersebut merupakan foto penonton Asian Games 2018 dari Jepang yang memungut puntung rokok di bawah pohon untuk kemudian dibuang ke tong sampah saat berada di Indonesia. Sayangnya, tidak dijelaskan di mana foto tersebut diambil, hanya saja dijelaskan bahwa foto tersebut diambil saat hari pertama Asian Games 2018. Foto itu telah disukai lebih dari 5.000 kali dan dibagikan lebih dari 31.000 kali. Warganet pun beragam memberikan komentarnya. Seperti ditulis oleh Eleli, sudah kebiasaannya bersih di negaranya, sama seperti orang Singapura, jadi risih kalau lihat yang buang sampah sembarangan kayak begini. Coba ke Singapura, jangankan buang puntung rokok, ngeludah di jalan pun kita bisa kena denda, karena CCTV selalu melotot di mana-mana. Pada akun yang lain, di Piala Dunia, mereka juga kayak gini. Emang udah kebiasaan mereka kayak gitu, mereka biasanya bawa kantong plastik dari rumah. Kalau misal nggak ada tong sampah, sampahnya ditaruh di kantong plastik dulu, sampai ketemu tong sampah baru dibuang di situ. Begitulah kebiasaan orang Jepang. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka mereka risih melihat sampah yang berserakan. Bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di video ini. Sampai jumpa!